السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري وهي تهانكو lapangkanlah dadaku ini ويسر لي أمري dan permudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz Alim ada dah ni, boleh. Sidang hadirin mukminin, saya tidak ingin mengambil masa yang panjang sebab saya sendiri pun antara pantang saya kalau time makan penceramah cakap lama, saya tak boleh. Jadi bila saya giliran saya pula di depan, saya faham sangat keadaan tu. Jadi saya ingin bercakap pada kadar yang paling minimum untuk kita sama-sama mengambil satu dua iktibar daripada beberapa perkara. Sidang hadirin mukminin, sempena dengan open house, bila kita bercakap tentang rumah terbuka, maka antara perkara penting yang kita titik beratkan dalam rumah terbuka ini ialah muakhah ataupun ukhuwah, brotherhood, kan, persaudaraan. Apabila kita sebut tentang persaudaraan, kita seringkali mendengar banyak ayat-ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang pentingnya ukhuwah ini. Kalau kita lihat sidang hadirin mukminin, di antara yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mempersaudarakan kaum-kaum, kabilah-kabilah, manusia-manusia yang ada pada zaman Nabi, sehingga menyebabkan berlakunya persaudaraan yang erat, dan itu diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai nikmat, sebagai nikmat daripada musuh, daripada perbalahan, daripada perseteruan, perpecahan, kemudian dapat disatukan, didamaikan oleh Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Nabi menyebut, apabila Allah Taala menyebut itu sebagai nikmat, maka pada hari ini sempena dengan open house ataupun rumah terbuka ini, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk kita melihat berapa ramai di kalangan kita yang mempertautkan kembali hubungan-hubungan yang retak selama ini. Berapa ramai di kalangan kita yang mengambil peluang pada waktu sebegini untuk kita melupakan sengketa-sengketa lama ataupun titik-titik hitam ataupun retak seribu dan sebagainya yang berlaku antara kita sesama kita sebagai manusia, sama ada yang antara orang Islam dengan yang bukan Islam ataupun sesama yang beragama Islam. Saya pada sekitar 4-5 minit ini, tuan-tuan sekalian, sekadar ingin mengajak tuan-tuan melihat kepada bagaimana cara orang-orang politik dia berpolitik. Sebab pengalaman saya, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita orang agama, boleh sebut istilah tu boleh tak? Kita orang agama. kita orang agama ni kadang-kadang kita tak begitu pandai untuk mengambil hati orang. Saya ni bila jadi penceramah, ahli panel, saya seringkali digandingkan dengan macam-macam orang lah. Daripada doktornya, daripada
golongan ahli politiknya, di kalangan agamawan dan sebagainya, macam-macam background yang berbeza. Tapi saya perhatikan orang politik ni dia ada satu kelebihan, tak kira lah politik belah mana sekalipun. Nombor satu, habis-habis forum dia akan puji kita. Oh, ustaz punya ceramah sedap mah, dia kata. Dia mesti puji, kan? Padahal kalau ceramah saya ni betul-betul sedap, mesti penuh kuliah saya, kan? Kan mesti ribu orang. Tapi kuliah saya adalah 10 orang, 20 orang. Mana bukan sedap sangat pun, tapi orang politik ni dia pandai, kan? Oh, dia kata ustaz punya point macam ni sedap, point yang kedua ni sedap. Itu satu, kan? Cara dia nak memenangi hati kita tu, dia puji kita, dia cakap benda yang elok, yang positif yang ada pada kita. Satu. Yang kedua, yang seringkali saya duk share dengan beberapa kawan, yang keduanya orang politik ni dia suka ambil nombor telefon kita. Kan? Dia ambil nombor telefon kita, ustaz, nombor telefon ustaz berapa? Kan? Dia pun tulis ni, nombor telefon kita, dia save dalam handphone dia, lepas tu dia delete, kita tak tahulah. Kan? Tapi yang pentingnya, depan-depan kita, dia ambil nombor telefon, dia tulis nama kita, dia save. Tapi pengalaman saya, tuan-tuan sekalian, orang politik ni, dia ambil nombor telefon kita, lepas-lepas tu tak pernah telefon. Dia ambil je nombor telefon. Baik. Tapi kalau dengan orang agama, dengan ustaz-ustaz kita apa semua ni, jaranglah yang ambil nombor telefon. Yang tu jarang. Baik, tuan-tuan sekalian, sebab itu kita tengok orang politik ni kadang-kadang masyarakat dia suka. Kan? Dia suka. Dia suka dengan cara tu lah. Bukan dari segi ilmu. Kalau ustaz penceramah agama ni dari segi ilmu, orang politik dia suka cara. Jadi sidang hadirin mukminin, kita dapati bahawa benda-benda yang macam ni sebenarnya bukan semua, tapi ramai orang dia lupa. Malah bila kita belajar hadis pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menggunakan mal, kan, al-jihadu bil mal, harta dalam usaha untuk memenangi manusia pada zaman itu kepada dakwah Islamiah, untuk menerima ajakan kepada ajaran Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, sidang hadirin mukminin, cara yang kita lakukan sekarang menggunakan kaedah-kaedah seperti ini, kita berukhuwah, kan, kita ajak orang datang sini, ajak makan, minum, menyembang dan sebagainya, itu satu cara yang penting yang yang jangan kita lupakan. Jadi mudah-mudahan dengan peribadi kita yang lembut, yang yang bercakap perkara-perkara yang elok, dengan ungkapan-ungkapan yang manis, tidak banyak menggunakan kata-kata yang kasar, nada yang mengherdik, kan, nada yang tinggi, mengelakkan konotasi yang negatif dan sebagainya, mudah-mudahan masyarakat dia lebih mudah untuk dihampiri. Dan akhir sekali, sidang hadirin mukminin, saya tak mahu bercakap panjang, akhir sekali saya berjumpa dengan satu orang pelajar masa kami sama-sama belajar di England. Saya masa itu saya menyampaikan khutbah di Masjid University yang dikhaskan, yang dijadikan sebagai masjid untuk pelajar-pelajar Islam menunaikan solat Jumaat dan solat-solat yang lain. Dia ni seorang pelajar Arab dari bumi Arab Saudi. Selepas saya menyampaikan khutbah Jumaat dan mengimamkan solat Jumaat, dia datang bercakap dengan ringkas dengan saya. Dia kata bahawa Arab Saudi melahirkan ramai orang alim, dia kata. Ramai orang alim. Tapi sayang, dia kata, kebanyakan graduate yang pandai market diri dia, yang pandai market message, pasarkan message dia orang dan sebagainya, kebanyakan datang dari barat. Dia nak bagi tahu ialah, kita dari segi keilmuan kita bagus, kan? Kita bagus. Kita ada universiti-universiti yang bagus. Tak kira lah Arab Saudi ke Jordan, Mesir dan sebagainya. Alim. Tapi bila bercakap dari segi uslub dakwah, kan, cara kita marketkan, kita pasarkan produk kita, ya, perjuangan kita, apa ni, destinasi yang kita nak bawa kepada masyarakat, kepada destinasi itu, kadang-kadang kita bukan tak bagus, kita bagus, cuma kita tidak tahu cara, kan, uslub yang betul dan sebagainya. Maka sebab itu di negara barat, pelajar-pelajarnya banyak diajar tentang how to sell yourself, macam mana nak jual diri kamu supaya orang suka kepada kita, supaya orang suka kepada message kita.
Maka dengan sebab itu sidang hadir mukminin, apa yang kita lakukan ini bagus, alhamdulillah kita mengajak masyarakat kepada Al-Quran dan hadis. Tapi kadang-kadang kalau cara tu tak masuk dengan dengan cara yang betul, maka dia akan melambat, dia akan merencatkan perjuangan kita. Jadi mudah-mudahan kita saling bekerjasama di antara satu sama lain. Saya nak ucapkan selamat raya pun takut jadi bid'ah pula. Jadi saya ucapkan selamat menikmati open house pada malam ini, rumah terbuka insya-Allah. Saya dipahamkan after insya' prayer kita akan pula dengar ucapan daripada Al-Fadil Ustaz Halim Hasan kita. Mudah-mudahan kita dapat berkhuah pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.